Kote. Hmm. Kote lagi ngisi jurnal ya, Kak? Iya, nih, bantuin. Boleh, bacain ya, bacaan aku yang ngisi. Oke, Kak. Nih, kita itu ya, Kak Victor, harus isi jurnal rajin-rajin. Tahu nggak manfaatnya? Banyak. Kita tuh sebagai guru sekolah minggu bisa lihat perkembangan anak-anak sekolah minggu kita dari tiap minggu ke minggu, terus sampai satu bulan. Dalam satu tahun juga kita bisa lihat. Kesaksian juga bisa dapat. Oh iya, benar juga sih, Kak, ya. Oh, oke, Kak. Nah, Kak, ngomong-ngomong katanya itu Yesus itu cucunya Rut, ya, Kak? Bener gak sih, Kak? Kalau untuk kita, aku tahu jawabannya nih. Kita ini punya pelajaran superbook. Tepat banget nih videonya nih. Kita akan belajar mengenai hubungan antara Rut dengan kisah hidupnya Tuhan Yesus. Kamu tahu gak, Victor? Bahwa setiap kisah di Alkitab itu akan mengarahkan anak-anak kepada satu pribadi yang menyelamatkan umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Penasaran? Ini cuplikannya. Halo, aku Gizmo. Apa kamu tahu Rut menghubungkan kita kepada Tuhan Yesus? Matius, rasul yang menulis Injil, menuliskan sisilah Yesus dalam catatannya. Matius menelusuri Yesus sampai ke Daud dan mundur sampai ke Abraham. Nama Rut muncul di genealogi sebagai buyut dari Daud, Raja Israel. Rut bukan saja nenek moyang dari Yesus, tapi kisahnya juga mengembarkan penebusan Yesus. Ketika Rut meminta Boaz menyelimutinya, berarti Rut ingin Boaz menikahinya. Dengan pernikahan mereka, Rut dipulihkan dengan sempurna. Yang kita perlukan untuk sempurna adalah meminta Yesus menyelamatkan kita. Gimana videonya? Keren kan, Kak? Dari video petunjuk jalan tadi, kita akan membimbing anak-anak untuk mengenal dan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Nah, Kak, ini juga gak kalah penting nih, Kak. Selain juru selamat dan jurnal, ini juga gak kalah penting. Apa tuh? Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia untuk biar kita bisa saling terhubung satu dengan yang lain, Kak. Itu yang penting. Tuhan Yesus memberkati ya, Kakak-kakak. Salam Superbook.